Persib Bandung harus bekerja keras untuk memaksakan hasil imbang dalam lawatan ke markas Borneo FC, duel pekan ke-16 BRI Liga 1, Sabtu 21 Oktober. Laga berakhir imbang dengan skor 1-1. Bertandang ke Stadion Segiri, Persib tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Borneo sedikit lebih unggul, tapi pada akhirnya gagal menang. Tuan rumah membuka keunggulan lewat gol Leo Guntara di menit ke-15. Persib baru bisa menyamakan kedudukan melalui bunuh diri Agung Prasetyo di menit ke-87. Hasil ini tidak mengubah posisi Borneo FC di puncak klasemen sementara.